行したのは橘日向さん。負け犬フリーター竹道の元恋人が殺された。そんな彼がある日、何やってんだよ竹道。俺死んだ。は10年前の高校時代にタイムリープしてしまった。なるいいから逃げよ。死ぬの竹道だ。てめえは一生俺の奴隷だ。分かってるよ俺の人生クソだって。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒に。竹道のミッション、それは東京卍會を消滅させる。それが姉を救う唯一の方法です。潰すぞ。俺がヒナを守るよ。こんな俺にだってな、二度と譲れねえもんがあるんだよ。どうやって死にて。名前を呼ぶよ。花垣竹道、俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見てバカやって笑ってなかったよ。私の好きな竹道くんだから。命の意味だ、僕らの意味だ。俺にだってよ、弾けねえ理由があんだよ。竹道、竹道くん、竹道、竹道、こんなとこで弾けねえ。東京リベンジャーズ、これは俺の人生のリベンジだ。Halo guys semuanya, baru-baru ini tepatnya pada tanggal 21 April 2021, trailer resmi film Tokyo Revengers versi live action akhirnya dirilis. Lewat channel YouTube Warner Bros. Japan yang berdurasi 1 menit 35 detik. Sebelumnya pada awal tahun ini, Tokyo Revengers sudah mengeluarkan teaser berdurasi 30 detik. Movie Tokyo Revengers awalnya dijadwalkan tayang pada tanggal 9 Oktober 2020. Namun akibat pandemi COVID-19, film live action Tokyo Revengers terpaksa harus mengalami penundaan. Hingga akhirnya dipastikan akan tayang serentak di Jepang mulai tanggal 9 Juli 2021. Sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Di trailer terbarunya ini mengungkapkan garis besar cerita yang akan ditampilkan di film Tokyo Revengers. Dan untuk pertama kalinya juga mengungkapkan official soundtrack dari film ini, yaitu lagu dari Super Beaver yang berjudul Namae o Yobuyo atau I'll Call Your Name. Scene pertama trailer Tokyo Revengers ini menampilkan televisi yang sedang menyiarkan berita kecelakaan, dan reporter berita menyebutkan bahwa salah satu orang yang meninggal dalam kejadian itu adalah Hinata Tachibana. Kemudian menampilkan sosok Takemichi dewasa yang cukup terkejut mendengar berita tersebut. Di scene berikutnya menjelaskan sosok Takemichi yang merupakan seorang pengangguran kehilangan sosok mantan kekasih satu-satunya yang terbunuh, dan menampilkan sedikit flashback hubungan mereka. Kemudian suatu hari, di stasiun kereta, Takemichi yang sedang bengong tiba-tiba didorong hingga terjatuh ke dalam lintasan rel kereta. Kereta pun melaju dengan kencang dan Takemichi tiba-tiba selamat berpindah tempat dan waktu. Di scene ini menampilkan visual effect yang cukup keren ketika Takemichi mengalami time leap atau melintasi waktu. Tiba-tiba Takemichi berada di atas tangga lorong stasiun dan sangat terkejut sampai bilang kalau dia sudah mati ke Atsushi. Atsushi pun heran dan cuma bilang, "Ha?" Kemudian scene beralih menampilkan setting kota di film ini, yaitu pastinya kota Tokyo, sambil menjelaskan Takemichi yang telah melintasi waktu 10 tahun yang lalu ke masa SMA. Perlu diperhatikan untuk versi live actionnya ini sedikit berbeda dengan manga maupun animenya, karena setting waktunya beda 2 tahun, yaitu di masa SMA. Soalnya agak aneh juga kalau aktor-aktor yang umurnya di atas 20 tahun ini dibikin masih SMP. Kemudian lanjut menampilkan pertemuan Takemichi dewasa dengan Naoto, adik dari Hinata, dan bergeser ke penampilan Takemichi remaja. Berikutnya menampilkan sosok Kiyomasa yang membentak gerombolan Takemichi. Mereka berlima pun langsung ketakutan dan Takemichi mengajak buat kabur. Tapi Kiyomasa malah menghantamnya sampai terpental cukup tinggi. Kemudian scene beralih ketika mereka berlima meminta ampunan Kiyomasa dan dia pun berkata, "Kalian akan selalu menjadi budak selamanya." Sambil menjambak rambut Takemichi.
Beralih ke Takemichi yang sangat kesal sadar hidupnya sudah sangat berantakan. Hingga Takemichi menemui Hinata yang memberikan semangat untuk terus bekerja keras dan tetap bersamanya hingga 10 tahun ke depan. Scene selanjutnya menampilkan Takemichi yang sedang berlari dan dijelaskan bahwa misi utama Takemichi adalah menghabisi geng Tokyo Manjikai, di mana itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hinata. Kemudian menampilkan visual geng Toman, Tetaki Saki, Draken, Mikey yang memerintahkan untuk menyerang. Beralih ke Takemichi yang sedang bersama Hinata dan bilang selalu akan melindunginya. Kemudian menampilkan Takemichi yang sedang mencegah Draken sambil berkata dia tidak akan melepaskan Hinata lagi. Dan menampilkan Mikey yang bilang, ingin mati dengan cara apa? Kemudian memutarkan soundtrack Tokyo Revengers, ditemani Mikey, Draken, dan Takemichi yang sedang motoran. Visual Tokyo Manjikai dan geng Mobius yang memulai bertarung. Mikey yang mulai menyukai sosok Takemichi sambil sepedaan, dan Draken yang heran ke Takemichi karena sangat lemah tapi masih berani melawan orang yang jauh lebih kuat tanpa berpikir panjang. Kemudian menampilkan Mikey yang sedang menghajar ketua geng Mobius yaitu Nobutaka Osanai dengan gerakan kakinya yang sangat cepat. Di sini menampilkan kekuatan dari Mikey yang sangat kuat dengan tendangan pamungkasnya. Kemudian beralih ke scene Takemichi yang sedang dihajar Kiyomasa, sahabat-sahabat terdekat Takemichi, dan Hinata yang selalu menyukai Takemichi. Kemudian menampilkan aktor-aktor yang berperan di film ini. Takumi Kitamura sebagai Takemichi, Yuki Yamada sebagai Draken, Yosuke Sugino sebagai Naoto, Mio Imada sebagai Hinata, Nobuyuki Suzuki sebagai Kiyomasa, Gordon Maeda sebagai Mitsuya, Hiroya Shimizu sebagai Suji Hanma, Hayato Isomura sebagai Atsushi, Shotaro Mamiya sebagai Teta Kisaki, dan Ryo Yoshizawa sebagai Mikey. Kemudian scene beralih ke orang-orang terdekat yang memanggil nama Takemichi. 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 Konna toko ne shikere. Tokyo Revengers. Dan di scene terakhir menampilkan Takemichi yang sedang berhadapan dengan Kiyomasa sambil berkata, "Ini adalah balas dendam untuk kehidupanku." Di trailer ini menampilkan perjuangan Takemichi dalam melindungi orang-orang terdekatnya dan cara dia menghadapi musuh utamanya yaitu Kiyomasa. Sedangkan untuk Tokyo Manjikai sendiri, di film ini akan menghadapi lawan utama yaitu geng Mobius. Kemungkinan besar film ini akan tersedia versi Blu-ray-nya di akhir-akhir tahun ini. Jadi kita doakan saja semoga kita segera dapat menyaksikan film Tokyo Revengers ini. Oke, jadi itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.